Mantan istri dari komedian Sule, Natalie Holzher kembali memetik sorotan warganet. Usai bagikan momen dilamar oleh sang kekasih bule asal Spanyol, Ladislao Camara, nama Natalie Holzher kembali bikin geger publik. Sebelumnya diketahui bahwa wanita berusia 30 tahun itu pernah dekat dengan seorang TikTokers bernama Yogi Ilham. Setelah tak terlihat dengan Yogi Ilham, Natalie pun kembali menjalin hubungan dengan Ladislao Camara. Tak berselang lama, Natalie Holzher pun akhirnya dilamar oleh sang kekasih di Gunung Gede, Jawa Barat. Sontak banyak publik yang merasa kaget lantaran hubungan asmara Natalie dan Ladislao ini baru seumur jagung. Melalui unggahan pada akun Instagramnya Natalie Holzher pada 4 November 2023, Natalie membagikan potret dirinya dilamar dengan sang kekasih, Ladislao. Tak berhenti sampai di situ, ibu satu anak ini kemudian membagikan foto yang terlihat sedang melakukan sesi fitting baju di salah satu butik kenamaan. Dalam foto yang dibagikan, ia memperlihatkan momen sedang menjajal baju yang tak sedikit mengundang spekulasi dari para pengikutnya. Postingan tersebut diunggah oleh sang kekasih yang kemudian dibagikan ulang oleh Ibunda Azam di story Instagramnya, Senin, 6 November 2023. Tak ayal, banyak publik yang menganggap bahwa sebentar lagi Natalie akan menggelar pernikahan dengan sang kekasih. Meski sudah resmi dilamar, baik Natalie maupun Ladislao belum membagikan info terkait tanggal pasti soal pernikahan keduanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.